Setelah gagal menikah dengan Karen Vendela, Boy William dikabarkan dekat dan punya hubungan spesial dengan Ayu Ting Ting. Hal tersebut dikarenakan penggemar Boy William dan Ayu Ting Ting terbawa perasaan, melihat keakraban kedua idolanya itu. Orang tua Ayu Ting Ting, Ayah Ojak dan Umi Kalsum buka suara. Mengenai kedekatan putrinya dengan Boy William memang benar. Soal ini apa, Ayah? Kedekatan dengan Boy. Doain aja. Doain aja. Siapapun yang dekat sama Ayu pun emang selalu dibuat jodoh-jodoh. Ya. Ya. Kalau emang pas mengetet lewat, iya. Alhamdulillah, karena kalau lo doi ya mungkin yang terbaik buat Ayu. Kita mau orang tua dukung aja ya. Tapi sosok Boy sendiri gimana Ayu sama Ibu? Oh baik, dari dulu dia baik banget. Sebelum sekarang juga ya, dari dulu kita emang berkenal. Oh. Satu manajemen juga. Sama-sama merintis bareng. Tahu dari nolnya. Semuanya pun baik. Ada buka puasa bareng sama Boy. Insyaallah nanti ada. Doain aja ya. Doain aja di mualaf. Amin. Berarti menginginkan berarti ya. Insyaallah kita enggak tahu jodoh kan ya. Kalau dia mau jadi mualaf ya silakan. Kalau dia baik buat Milkis, buat Bunda, silakan. Kita yang terbaik aja buat mualaf. Bunda udah senang banget sama Boy ya, Bunda? Enggak, emang Boy mah baik ya. Siapapun semuanya asal jangan deketin orang jahat aja. Iya. Dan judi. Iya. Ada ya? Banyak. Banyak ya, Ki. Aduh, udah deh. Bismillah aja. Emang Boy seberapa sering main ke rumahnya?